Salam Rahayu, salam budaya, dan salam bingkai desa. Apa kabar? Lai aman-aman sih? Minangkabo atau disingkat Minang merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan serta identitas agama. Pada sekitar 2500 tahun yang lalu, masyarakat Deutro Melayu atau Melayu Muda melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar, sampai ke dataran tinggi yang disebut Darek, dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan Darek ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luha, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luha Nantigo. Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dari tambo yang diterima secara turun-temurun menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sangsa Purba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut, untuk menjadi raja mereka. Pada awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu. Namun sejak abad ke-19, penyebutan Minang dan Melayu mulai dibedakan melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu pada umumnya. Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande atau Seibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando atau Ipar dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Penguasaan harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior disebut Bundo Kanduang. Bundo Kanduang memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak atau paman atau saudara dari pihak ibu dan penghulu sebagai kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disebutkan sebagai Limpapeh, rumah nan gadang, atau dalam artian pilar utama rumah. Masyarakat Minang telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang berarti adat berlandaskan ajaran agama Islam. Dalam masyarakat Minangkabau ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadatnya. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan nini mama yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Suatu legenda yang dikenal di dalam tambo, nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau, yang bermakna kemenangan adu kerbau.
Namun hal ini dibantah oleh Daulat yang dipertuan Raja Alam Bagaruyung, Tuan Kumudo Mahkota Alam Haji Sultan Muhammad Taufik Taib dalam pernyataannya mengatakan bahwa kisah Tambo itu dipengaruhi politik adu domba penjajahan Belanda untuk menimbulkan permusuhan antara suku Minang dengan suku Jawa yang sesungguhnya sangat erat menjalin persaudaraan. Raja Belanda memasukkan unsur adu domba. Apakah memang selicik itu orang Minangkabau bisa menipu saudara kita dari Jawa? Nama Minangkabau itu berasal dari kata-kata Mu'minan Kanabawiyah. Nah, lama-lama disebut Minangkabau. Yang artinya suatu negeri atau kerajaan mukmin yang tatanan sosial kemasyarakatan dan pemerintahnya sama dan seperti tatanan sosial kemasyarakatan dan tatanan pemerintahan di zaman nabi-nabi memerintah. Dan ini kalau dikaitkan dengan filosofi orang Minangkabau, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitab pula, dia akan klop. Tidak seperti yang ada dalam Tambo yang sudah dibuat oleh Belanda. Hal ini diperkuat dalam catatan sejarah negara Kertagama bertanggal 1365 yang menyebutkan Minangkabua sebagai salah satu dari negeri Melayu yang ditaklukkan Kerajaan Majapahit. Sebelum Islam diterima secara luas, beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Dharmasraya. Perubahan struktur kerajaan dengan munculnya Kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya, masyarakat Minang mulai memeluk ajaran agama Islam. Jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, adat manurun, syarak mandaki. Adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama Islam datang dari pesisir ke pedalaman. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman. Namun kawasan Arcat atau Aru dan Rokan, serta Indragiri yang berada pada pesisir timur, juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau waktu itu, sehingga Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu, ada yang menganggap bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Pengaruh bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Minang umumnya dari Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Kemudian kosakata Sanskerta dan Tamil yang dijumpai pada beberapa prasasti di Minangkabau yang telah tertulis menggunakan bermacam-macam aksara di antaranya Dewanagari, Pallawa, dan Jawa Kawi. Menguatnya Islam yang diterima secara luas juga mendorong masyarakatnya menggunakan abjad Jawa Kawi dalam penulisan sebelum berganti dengan alfabet Latin. Meskipun memiliki bahasa sendiri, orang Minang juga menggunakan bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia secara meluas. Historiografi tradisional orang Minang ditulis dalam bahasa Melayu dan merupakan bagian sastra Melayu atau sastra lama Indonesia. Suku Minangkabau menolak penggunaan bahasa Minangkabau untuk keperluan pengajaran di sekolah-sekolah. Guru-guru dan penulis Minangkabau berperan penting dalam pembinaan bahasa Melayu tinggi.
dan sekolah di Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat pembentukan bahasa Melayu formal. Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun-temurun, dan dibagi menjadi dua, bagian muka dan bagian belakang. Umumnya berbahan kayu dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong. Dan dahulunya atap ini berbahan icuk sebelum berganti dengan atap seng. Di halaman depan rumah biasanya didirikan 2-6 buah rangkiang yang digunakan sebagai tempat menyimpan padi milik keluarga yang menghuni rumah gadang tersebut. Hanya kaum perempuan beserta suaminya dan anak-anak yang menjadi penghuni rumah gadang. Laki-laki pada kaum tersebut yang sudah beristri menetap di rumah istrinya. Jika laki-laki anggota kaum belum menikah, biasanya tidur di surau. Surau biasanya dibangun tidak jauh dari komplek rumah gadang tersebut. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat tinggal lelaki dewasa yang belum menikah. Prosesi perkawinan adat Minangkabau biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang atau memina, kemudian manjapuik marapulai atau menjemput pengantin pria, sampai basandiang yang disebut bersanding di pelaminan. Setelah maminang dan muncul kesepakatan menentukan hari atau menentukan hari, maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada nagari tertentu, setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermulai dari Sultan, Bagindo, atau Sidi di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak Limopuluah tidak berlaku. Ambo kabahan bahwa sanjo ambo dirantau orang sehat saja, Mak. Ambo minta doa jurilah supaya ambo salamai dirantau orang. Ambo alun bisa pulang, le, Mak. Alun cukui rasonyo untuk hidup di kampung. Amak sabar andaknyo menunggu denai pulang. Untuk angkot tabangki batang tarandam. Karatau madang diul, babuah babungu balun. Karantau bujang daun, di kampuang bagunu balun. Salam hormat, Yusuf. Merantau merupakan proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan dan intelektual, mewarisi tradisi lama.
yang berasal dari pedalaman Minangkabau, melakukan perdagangan di Muara Jambi dan terlibat dalam pembentukan Kerajaan Melayu. Migrasi besar-besaran terjadi pada abad ke-14, di mana banyak keluarga Minang yang berpindah ke pesisir timur Sumatera. Mereka mendirikan koloni-koloni dagang di Batubara, Pelalawan, hingga melintasi Selat Penang dan Negeri Sembilan, Malaysia. Bersamaan dengan gelombang migrasi ke arah timur, juga terjadi perpindahan masyarakat Minang ke pesisir barat Sumatera. Di sepanjang pesisir ini, perantau Minang banyak bermukim di Melabah, Barus, Sibolga, Natal, Bengkulu, hingga Lampung. Pada awal ke-14, orang-orang Minangkabau datang ke Negeri Sembilan melalui Melaka, hingga sampai ke Rembau. Orang Minangkabau ini hidup bersama dengan penduduk setempat, yaitu orang asli, secara damai, hingga terjadi pernikahan antara orang Minangkabau dan penduduk asli. Keturunan mereka membentuk suku yang disebut dengan suku Biduanda. Suku Biduanda inilah yang menjadi pewaris utama Negeri Sembilan Kerajaan Malaysia. Setelah Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak keluarga Minangkabau yang berpindah ke Sulawesi. Mereka menjadi pendukung kerajaan Goa sebagai pedagang dan administrator kerajaan. Datuk Makota bersama istrinya Tuan Siti sebagai cikal bakal keluarga Minangkabau di Sulawesi. Gelombang migrasi berikutnya terjadi pada abad ke-18 ketika Minangkabau mendapatkan hak istimewa untuk mendiami kawasan kerajaan Siak Riau. Ada banyak penjelasan tentang fenomena ini. Salah satu penyebabnya adalah sistem kekerabatan matrilineal. Dengan sistem kekerabatan ini, penguasaan harta pusaka yang dipegang oleh kaum perempuan, sedangkan hak kaum pria dalam hal ini cukup kecil. Selain itu, setelah masa akhil balik, para pemuda tidak lagi dapat tidur di rumah orang tuanya, karena rumah hanya diperuntukkan untuk kaum perempuan beserta suaminya dan anak-anak. Karakter masyarakat Minang yang tidak menyukai penindasan juga menjadi alasan mereka untuk melakukan perlawanan dengan kekuatan fisik. Namun jika tidak mampu, mereka lebih memilih pergi. Orang Minang terkenal sebagai kelompok yang terpelajar. Oleh sebab itu, mereka menyebar di seluruh Indonesia bahkan manca negara dalam berbagai profesi dan keahlian, antara lain sebagai politisi, penulis, ulama, pengajar, jurnalis, dan pedagang. Keberhasilan dan kesuksesan orang Minang banyak diraih ketika berada di perantauan. Sejak dulu mereka telah pergi merantau ke berbagai wilayah di Jawa, Sulawesi, Semenanjung Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Filipina. Pada tahun 1390, Raja Bagindo dari Minang mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. Pada abad ke-14, orang Minang melakukan migrasi ke Negeri Sembilan Malaysia dan mengangkat raja untuk negeri baru tersebut dari kalangan mereka. Di akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, beberapa ulama Minangkabau, mereka menyebarkan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Pada periode 1920 hingga 60, banyak tokoh Indonesia berpengaruh lahir dari tanah Minangkabau. Salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan wilayah Asia Tenggara, yang bernama Tan Malaka, lahir dari tanah Minang. Tokoh modern Minang lainnya yang menjadi tokoh nasional seperti Muhammad Jamin, Yahya Datuk Kajo, Agus Salim, Abdul Muiz, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Abdul Halim, Muhammad Natsir, Sa'ad, Khairul Saleh, dan masih banyak lagi. Tokoh Minang juga mempunyai reputasi internasional, di antaranya Rustam Effendi yang menjadi orang Hindia Belanda pertama yang duduk sebagai anggota parlemen Belanda. Di Arab Saudi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi satu-satunya orang non-Arab yang pernah menjabat imam besar Masjidil Haram di Mekah pada waktu itu.
Muhammad Natsir, salah seorang tokoh Islam terkemuka, pernah menduduki posisi Presiden Liga Muslim Sedunia atau World Muslim Congress dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Az-Zumardi Azra menjadi orang pertama di luar persemakmuran Inggris yang mendapat gelar Sir dari Kerajaan Inggris. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian seperti tarian-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Di antara tarian-tarian tersebut, misalnya, tari Pasambahan merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai ucapan selamat datang atau ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Selanjutnya tari piring yang merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing. Tarian piring diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Masyarakat Minang juga mengenal seni bela diri yang disebut silek atau silat Minangkabau. Dewasa ini silek tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, namun juga telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu hingga ke Eropa dan Amerika. Ada pula tarian yang bercampur dengan silek yang disebut dengan randai. Randai biasa diiringi dengan nyanyian atau disebut juga dengan sijobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran atau akting yang berdasarkan skenario. Minang juga dikenal akan aneka masakannya. Dengan cita rasanya yang pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. Masakan ini lebih dikenal dengan sebutan masakan Padang. Begitu pula dengan restoran atau rumah makan yang khusus menyajikan disebut restoran Padang. Padahal dalam masyarakat Minang itu sendiri memiliki karakteristik berbeda dalam pemilihan bahan dan proses memasak, bergantung kepada daerahnya masing-masing. Songket Minangkabau adalah kain tenun tradisional jenis songket yang berasal dari Minangkabau. Songket telah menjadi identitas budaya dalam tradisi Minangkabau. Kain songket digunakan sebagai bahan pakaian maupun bahan pembuatan kerajinan tangan lainnya. Terdapat beberapa jenis motif serta filosofi dalam setiap motifnya dan telah diwarisi secara turun-temurun hingga terpakai dalam acara adat. Proses awal pembuatan tenunan tradisional ini disebut mancukia, yaitu pembuatan motif hamparan benang dengan kayu kecil pipih dan panjang. Teknik dasarnya hampir sama dengan menganyam. Hasil mancukia ditenun dengan makau dan banang suto, dan juga disimpan di ujung satunya dengan lidi, hingga kemudian membentuk setengah motif utuh. Kemudian motif yang disimpan di lidi disurikan. Inilah yang membuat motif tenunan Pandai Singke selalu simetris. Kain songket ini selain diperjualbelikan untuk kemudian dibuat pakaian adat atau baju anak daro, juga digunakan untuk tandu. Pada proses perkawinan atau batimang tandu, songket ini lazim dimasukkan sebagai tandu bagi masyarakat Pandai Singke. Keunikan lain dari songket Pandai Singke ini adalah pembuatannya yang masih serba manual.
Eksistensi suku Minang dalam berbangsa dan bernegara semakin merekatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran dan kontribusi besar tokoh serta cendekiawan yang ikut membangun bangsa akan menjadi catatan sejarah luhur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Bauriah Bak Sipasin, Kok Bakye Allah Bajajak, Habis Tahun, Baganti Musim, Sandi Adat, Jangan Dianjak. Walaupun tahun silih berganti musim, selalu beredar, tetapi pegangan hidup janganlah dilepas. Terima kasih sudah menonton video ini, terus dukung dengan menekan like dan subscribe, serta membagikan pengetahuan ini kepada siapapun, agar kami selalu bisa hadir memberikan inspirasi dan motivasi kepada Anda. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam Bingkai Desa.